lagi sama aku, Alan, dan Aileen. Apa kabarnya kalian, guys? Udah lewat sebulan nih dari ulang tahunnya Aileen. Aileen sekarang udah 13 bulan. Oh iya, seperti yang kalian lihat, Aileen lagi main sama Opa. Aileen, Aileen lagi joget sama Ucing. Ucing, robot kucing hadiah ulang tahunnya Aileen dari Opa, guys. Kalau kalian ingat, udah nonton kan pas ulang tahunnya Aileen? Opanya Aileen udah sekitar sebulan di Indonesia. Kalau Omi, Opi, sama Om Reno udah lama balik ke New York karena kan Om Reno mau sekolah. Nah, jadi untuk hari ini Aileen mau pergi ke desa, guys. Kampung halaman aku. Lebih tepatnya rumah kakek sama nenek aku. Tapi kakek sama nenek aku udah lama meninggal, guys, waktu aku masih SD. Kalau mereka masih hidup, Aileen manggilnya Uyut. Kalau kalian manggil kakek nenek orang tua kalian apa, guys? Dan yang sekarang nempati rumah kakek dan nenek aku itu adiknya papa aku, guys, Tante Ulfa dan Om Nugi. So, stay tune ya, guys. Ikutin kegiatan Aileen pergi ke desa. Ayo, siap-siap. Aileen, udah mandi? Ha, papa udah siap tuh. Ayo, kita mandi yuk, Aileen. Iya ini, opa juga mau siap-siap. Aileen masih joget-joget ucing, ya? Ucing? Aileen pakai baju dulu. Baju, bilang. Baju. Baju. Iya, pinter. Siap pakai baju, terus pakai rok. Aileen kok gerak-gerak terus sih, nak? Gimana mama mau pasang pita rambut? Udah siap, kita ke bawah sekarang. Ayo. Ayo. Aileen sama papa dulu ya, sayang. Papa. Iya, ayo sini-sini sama papa sini. Ini sini, dekat papa sini. Papa, ingin enggak apa? Iya, lu gemesnya papa. Aileen mau lihat apa di luar, ha? Lompat-lompat. Kalau hore gimana? Hore. Opa lagi teleponan. Duh, pasti lama itu. Loh, mana Aileen? Oh, di luar sama papanya. Hore. Aileen, nunggu opa siap teleponan. Kita video call om yuk, sayang. Yuk. Halo Aileen, ini mau kemana Aileen? Kok cantik banget? Mau ke rumah Oma Ulfa sama Opa Nugi, Omi. Omi, di sana belum malam kali kan, Omi? Belum kok, tapi Om Renonya udah ketiduran karena tadi capek latihan basket. Apa itu yang di kepala Aileen? Pita rambut, Omi. Bagus, nanti Omi pinjam ya. Omi, sayang. Udah dulu ya Omi, sehat-sehat ya Omi. Bye-bye Omi. Oi, Omi. Bye-bye Aileen. Oh, Pak Handa ternyata udah datang. Ayo kita berangkat. Besar, nak. Nanti Aileen duduk sendiri di mobil ya. Ya, gimana? Mau nggak? Tuh, opa duduknya sendiri. Papa juga duduknya sendiri. Aileen juga nanti duduknya sendiri ya. Gimana? Oke, setuju? Aileen, duduk ini. Iya, sayang mama. Aileen,
coba bilang dulu, muka Aileen mirip siapa? Kasih tahu opa dulu biar opa tahu. Mirip siapa muka Aileen? Mama. Oh, mirip mama. Kalau rambut Aileen mirip siapa? Opa. Opa. Mama. Oh, iya, mirip papa rambutnya ya. Main mama Aileen. Iya nak. Ulu, cucu opa ini makin hari tingkahnya makin buat opa gemas. Ulu, Aileen. Aileen, opa. Sekarang gantian guys, Aileen lagi di depan duduk sama papanya. Opanya udah ketiduran. Jadi guys, untuk ke desa aku itu gak terlalu jauh-jauh banget. Kurang lebih waktu tempuhnya 4 jam. Pas ulang tahunnya Aileen, Tante Ulfa sama Om Nugi gak bisa datang guys. Karena Tante Ulfa lagi sakit. Tapi sekarang udah sembuh sih. Jadi gak sabar aku untuk cepet-cepet sampai. Karena udah lama banget aku gak kesana. Nyenyak banget guys Aileen tidurnya, meskipun kayak gitu posisinya. Udah mau sampai nih kita, Aileen bentar lagi udah sampai loh. Tuh. Belok kiri ya pak. Siap, Pak. Oh, itu Tante Ulfa udah nungguin. Ada Cila juga. Rindunya Tante. Udah lama kali kalian gak kemari. Udah berapa lama coba kamu, Sel, gak kemari? Ada kan, 2 tahun? Iya, Tante. Nah, ini dia ini, Aileen. Halo, Aileen. Panggilnya Omu ya? Iya, Omu. Masih lemes dia, Tante, karena baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur, iya. gemes, Omu. Aileen, nanti kita main ya. Iya, Tante Cila. Ayo, masuk dulu sekalian makan. Akhirnya sampai di sini juga guys, rumah kakek nenek aku yang sekarang ditempati tante sama om aku. Beneran udah lama banget aku gak kemari. Tambah pak, makannya pak, tambah pak. Iya pak. Aileen, mama bilang apa? Kalau lagi minum, nggak boleh sambil main-main kan? Harus duduk yang manis kan? Good, pinter. Pelan-pelan aja minumnya. Loh, Aileen nggak pakai dodot, Sel? Udah lama banget nggak pakai, Tante. Sekarang aku training dia minum pakai gelas. Sebelumnya pun, waktu umur di atas 6 bulan, aku training pakai sippy cup. Tahu kan, Tante? Itu loh, gelas yang pakai penutup, tapi ada sedikit lubang untuk minum. Oh iya. Empeng pun dia nggak pakai, karena ya memang nggak mau dianya. Oh gitu, iya. Aileen udah belajar minum pakai gelas. Aileen lagi main apa itu sama papa? 1, 2, 1, 2. Ayo Aileen, dipanggil Omu loh. Bilang, halo Omu, halo Omu. Halo juga Aileen. Mau main kut-kutin.
Aileen, bukannya mama gak mau sayang, Aileen bantuin mama cuci piring, malah mama senang. Tapi tangan Aileen kan belum kuat megang piring. Nanti kalau piringnya jatuh pecah terus kena tangan Aileen gimana? Nanti ya, tunggu Aileen besar dikit lagi baru bantuin mama. Aileen, ayo main boneka sama Tante Cila. Ih, Tante Cila ada boneka. Bonekanya mirip Bin-Bin, tapi lebih kecil. Iya kan, Tante? Iya, di kamar Tante juga ada rumah-rumahan. Ayo kita main rumah-rumahan. Ayo, main rumah-rumahan sama Tante. Endong, endong, ene, endong. Oh, mau dia. Sering Aileen gitu, Sel. Iya tante, makanya sekarang kalau aku di rumah nyuci piring itu waktu dia lagi tidur. Kalau enggak, heboh dia ikut mau bantuin. Selesai. Oh iya deh Sel, kalau kayak gitu tante permisi dulu ke toilet. Aduh udah kebelet nih, mules-mules. Iya tante. Guys, sekarang aku mau ngenalin anggota keluarga aku yang di sini. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian guys, kalau itu tuh tempat favorit aku. Jadi tuh dulu waktu aku masih kecil sama sepupu aku, kalau hujan kita tuh di sini suka main hujan. Karena atapnya kan terbuka. Jadi ya udah deh, kalau udah hujan kita main-main di sini. Ya meskipun aku kena omel papa aku. Tadi itu guys, yang nyuci piring sama aku itu tante aku, Tante Ulfa, adiknya papa aku dan kakaknya Tante Tami. Gak mau dipanggil Aileen Oma guys, maunya Omu alias Oma Ulfa. Ini bapak-bapak lagi pada bahasa apa ya? Nah guys, itu yang pakai topi itu suaminya Tante Ulfa, Om Nugi. Sama, maunya dipanggil Opu alias Opa Nugi. Yaudah deh, kita biarin aja mereka. Kayaknya lagi seru tuh bahasa apa tapi ya. Nah, anaknya Tante Ulfa ada 3 guys. Yang satu sebaya sama aku, yang itu tadi yang kami waktu kecil main-main hujan. Sekarang dia lagi ikut suaminya di Jepang. Yang kedua lagi kuliah di Sumatera. Terus yang ketiga si kecil Cila, masih kelas 5 SD. Yang itu tadi loh guys yang manggil Aileen untuk main. Nah, sekarang kita ke kamarnya Cila aja ya guys. Tapi kayaknya Tante Ulfa udah siap deh. Coba kita lihat dulu. Kan? Betul, Tante. Ya. Hai Omu. Hai, halo. Aku ke kamar Cila dulu ya Tante. Ya. Nah ini dia guys, kamar Cila. Lagi ngapain ya mereka? Coba kita lihat dulu. Lagi main apa itu Aileen sama Tante Cila? Joget robot kucingnya. Lucu. Aileen, mandi kita ya. Kok enggak mau? Duh, kumat nih. Kalau di tempat baru pasti susah banget kalau disuruh mandi. Aileen enggak boleh gitu. Malu loh sama Tante Cila. Aileen, ayo main sepeda sama papa. Oh ya udahlah, main sepeda dulu sama papa. Siap itu, mandi ya. Sepedanya siapa, Pa? Punya Opu. Loh, tapi nggak ada boncengannya. Udah, mama tenang aja. Pegangan ya, nak. Dia diam aja, guys. Antara takut, tapi mau. Tapi nggak apa-apa deh, biar dia jadi pemberani. Let's go. Aileen senang ya, itu mama. Oi, ma. Haha, kirain takut, rupanya kesenangan. Yuhu. Seru banget, mama ikutan juga dong. Yuhu. Kemana kita?
kakak minta tolong dong fotoin kakak sama Kak Alan sama Aileen. Oke ya, 1, 2, 3. Pengen foto di bonceng duduk. Sepedanya kan tidak ada boncengannya, Sel. Bentar, aku cari kayu dulu. Sekarang kita mandi. Ini. Iya, mandi. Aileen lagi mandi. Loh, kok nggak di kamar mandi, Sel, mandinya? Iya, nggak apa-apa, Tante. Biar tahu dia. Dulu kan mamanya juga suka main di sini. Padahal tadi awalnya nggak mau mandi. Sekarang kesenangan dia. Aileen. Ngapain kamu di sini? Aileen udah tidur. Udah, kan kelihatan tuh dari sini. Udah aku kasih guling juga kanan kirinya. Coba kamu lihat di pohon itu, ada putih-putih. Ih, mana ada? Iya, betulan. Itu dia, itu putih-putihnya, gerak-gerak. Kamu apaan sih? Udah deh, aku mau tidur. Aileen, ya ampun, ngejar-ngejar ayam dia, guys. Aileen. Aileen senang ya main sama ayam. Yum. Iya. Gak apa-apa lah, baru kali ini dia ngeliat ayam hidup. Di rumahnya sana kan gak ada. Di sebelah rumah kakek nenek aku itu masih hutan-hutan gitu, guys. Nah, ini di depannya. Tuh. Sebenarnya kalau dibilang desa ya, nggak desa-desa banget juga sih, guys. Karena di ujung sana itu rumahnya udah rumah modern gitu, guys. Tuh. Aileen, ya ampun. Ayamnya kamu pegang. Yum. Aileen uka. Yum. Tana. Ayo. Nuk. Ket omah Aileen. Mah. Ayam. Yum. Gak ada takutnya memang si Aileen ini. Ingat gak, guys, waktu di New York ikan hidup pun mau dipegang dia juga. Besok-besok apalagi, nak? Aileen main ayam opo ya? Iya nih, omu. Loh, itu siapa, Tante? Si Tari loh, masa kamu lupa? Baru melahirkan dia, baru beberapa bulan anaknya. Kesanalah kamu. Ya ampun, nggak tanda aku. Ya udah, aku kesana sama si Aileen. Aileen, kita kesana yuk. Ada adik bayi. Cek, nek, ai. Iya. Loh, Kak Selin, ternyata betul dugaanku. Aku tadi takut salah orang, Kak, makanya nggak aku tegur. Iya, nggak apa-apa. Kakak juga tadi nggak tanda. Kamu baru melahirkan. Udah berapa bulan adik bayinya? 3 bulan, Kak. Anak kakak ini? Iya. Aileen, salam dulu sama tante. Itu tantenya ada adik bayi loh. Halo, adik bayi. Ini kakak Aileen. Aileen belum punya adik, Kak? Belum. Aku mau fokus dulu urus Aileen. Kan masih 1 tahun. Aileen, ayo lihat domba. Aileen diajak tante Cila itu lihat domba. Yaudah, kalau kayak gitu, mama bantu omu masak dulu ya. Kakak balik ya, Tar. Iya, good. Pintar Aileen, dikasih makan ya dombanya. Kan, Ma akan Aileen pangan. Ma akan Ma. Iya, Aileen, lihat nih, Tante Cila juga kasih makan dombanya. Aileen uka Aileen akan Oma. Aileen uka Omanya kan. Aileen akan. Aileennya suka sama domba. Ya ampun, Aileen, kok dombanya dipeluk? Tidak apa-apa. Aileen peluk domba. Hmm.
Terus kamu bilang apa, Sel? Aku bilang biasa aja. Mama. Oh, Aileen udah balik. Aileen. Mama, mama. Gimana tadi lihat dombanya? Hah? Seru? Seru. Gimana suara dombanya? Mbe. Mbe. Me. 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 Ain kan aming kan aming me. Oh, gitu. Iya, hah? Iya. Kok Aileen baunya lain gitu ya? Kayak bau apa ini? Tadi Aileen peluk domba. Apa? Peluk domba? Ya ampun Aileen, cucu opa peluk-peluk domba. Iya kak, tadi Aileen peluk-peluk domba. Ya ampun, kenapa gak papa larang? Yaudah deh, kalau kayak gitu kita mandi lagi ya. Ayo, kita berangkat sekarang. Ayo, kita berangkat. Di sini nggak ada. Opu nggak punya lagunya Aileen. Nyanyi apa, Aileen? Lagu kesukaan Aileen, Omu. Copot. Oh, udah lama sekali abang tidak merasakan makan di sawah seperti ini. Makanya sering-sering abang pulang. Kapan kira-kira nanam jerami di sawah yang kosong itu? Kira-kira minggu depan, Bang. Lihat tuh mereka. Hah, si Cila pasti lagi cari cacing itu. Udahlah yuk, Tante Cila. Nggak ada itu cacingnya. Bentar, Kak. Biasanya ada loh, Kak. Tapi ya udahlah, besok-besok lagi. Aileen, jangan banyak gerak-gerak ya, nak. Jalannya sempit, nak. Mama takut jatuh. Oh iya, Cila, fotoin kakak dong. Oke, kak. Siap ya. 1, 2, 3. Papa mau nggak ya, Aileen, kita ajak foto? Tuh, papa ngeliat ke sini. Mau nggak ya, papa? 1, 2, 3. Makasih ya Tante Cila. Iya, sama-sama. Kalau hal seperti itu sih, papa kurang setuju. Coba kamu rundingkan lagi dengan yang lain. Aileen, coba sini Aileen. Aduh. Uh-oh. Gak boleh marah, mama kan gak sengaja. Ayo sama-sama kita perbaiki, gak boleh sambil marah-marah gitu. Mama kan tadi gak sengaja. Selesai. Wow. Kan siap rumahnya, gak perlu marah-marah. Ocimo, ocimo. Iya, sama-sama sayang. Oh, Aileen sayang mama. Yang mama Aileen yang. Iya, mama juga sayang sama Aileen. Duh, kalian berdua ini buat Omu gemas aja. Jadi gak sabar nih Omu nunggu baby Vio di Jepang. Tante Cila juga sayang sama Aileen. Makasih Tante Cila. Oh ya guys, sebelumnya mohon maaf ya guys kalau gelap karena di sini itu lagi mati lampu atau mati listrik. Jadi penerangannya cuma dari lampu emergency.
Nah guys, jadi besok itu kita udah balik ke rumah aku. Karena lusa opanya Aileen udah balik ke New York. Aileen, udah ngantuk ya nak? Ayo kita tidur. Aileen, ayo tidur. Ayo, udah disuruh papa, kita tidur. Omu, Tante Cila, Aileen tidur dulu ya. Iya, Aileen. Papa, Opa, Opu, Pak Handa, Aileen tidur dulu ya. Iya, Aileen. Iya, tidur kita. Hati-hati ya bang, di sana jaga kesehatan. Iya, kamu juga ya dek. Salam sama Tami, sama Alpi juga ya bang. Iya, abang balik dulu ya. Selin balik ya tante. Dadah Aileen, nanti kesini lagi ya. Ete, endong, endong, endong. Bisa, Cila gendong Aileen. Cila pengen, tapi Cila takut. Aileen, Tante Cila peluk aja ya. Tante Cila sayang sama Aileen. Yung, yung. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye semua. Oi, oi. Sekarang aku udah di rumah guys, udah jam 8 malam. Kok sepi ya? Loh, udah pada tepar. Ya ampun, kasian banget mereka, pasti pada kecapean. Tuh. Besok Opa Aileen udah balik guys. Ya sedih banget, Aileen pisah lagi dari opanya. Ya udah guys, aku mau bangunin mereka dulu supaya pindah ke kamar. Guys, sekarang udah pagi lagi dan bentar lagi opanya Aileen berangkat. Aku sama Aileen nggak ikut nganter guys, karena kata opanya biar Aileen istirahat aja dulu di rumah. Karena kan udah capek kemarin seharian di jalan. Jadi Alan aja yang nganter opa. Aileen kayaknya ngerti guys, opanya mau berangkat. Aileen, Aileen sedih ya sayang. Aileen, opa berangkat ya. Nanti opa kesini lagi. Aileen baik budi ya, nurut sama mama, sama papa. Opa, endong, endong, opa, endong. Iya. Opa sayang sama Aileen, opa berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Pa, jaga kesehatan. Iya, baik-baik kamu ya di sini. Bye-bye, opa. Ai-ai, opa. Ai-ai, opa. Oma. Bye-bye, Aileen. Bye-bye. Sekian dulu ya guys, vlog dari kita kali ini. Aileen joget lagi, bentar dulu ya guys. Sekian ya guys, vlog dari kita kali ini. Terima kasih udah mau ngikutin kegiatannya Aileen pergi ke desa. Oh iya, bentar lagi Aileen sekolah loh, masuk baby class. Mau tahu kan gimana para baby-baby kalau di kelas? Tunggu ya guys, hari pertama Aileen di baby class. Aileen, bilang dulu sama teman-teman. Thank you so much. Thank you so much.